Halo bro, kembali lagi di channel Mas War. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya selalu berharap kita semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun. Oke, pada kesempatan video kita kali ini bulang lagi guys, mencari-cari bahan yang bisa dibuat bonsai di hutan atau di alam guys. Dan di sini saya ditemani dengan salah satu teman yang selalu setia menemani Jas. Dan lokasi di sini agaknya lebih sedikit ekstrim guys, bisa kalian perhatikan. Ya masuk. Kita persiapkan alat-alat dulu ini guys. Ya. Ditinggal tidak apa-apa itu mas. Yang penting alatnya. Oke, kita lanjut guys. Dan untuk menuju lokasi di sini, wah agaknya cukup lumayan ekstrim juga guys. Harus merunduk. Dan di sini untuk bahan yang kita cari yaitu jenis serut untuk kita buat grouping guys. Karena untuk habitat serut di sini katanya itu banyak sekali. Walaupun mungkin lokasi ini sudah banyak yang tahu dan pembulang-pembulang lain juga sudah pernah mendatangi lokasi ini guys. Namun di sini saya akan mencoba untuk yang kecil-kecil saja guys, untuk kita buat bonsai grouping nantinya. Oke, ikuti videonya sampai dengan selesai. Oke, sebelum video kita lanjut, saya ucapkan banyak terima kasih khususnya bagi kalian semua yang selama ini selalu support channel Mas Wot ini guys. Semoga kalian dalam keberkahan, dimudahkan rezekinya dan sukses selalu. Dan bagi kalian yang mungkin baru menemukan channel Mas Wot ini guys, selamat datang, selamat bergabung dan mohon doa dan dukungannya dengan cara like, share dan subscribe. Dan jangan lupa juga kalian klik ikon lonceng itu guys, agar kalian semua dapat notifikasi saat saya membuat video berikutnya. Oke guys, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan untuk lokasi ini guys, teman saya sudah pernah mencoba mengeceknya. Jadi untuk keberadaan bahan bonsai yang kita cari ini, atas petunjuk dia ini langsung ketemu guys. Dan bisa kita perhatikan, ini teman saya sudah mulai mendongkel untuk serut-serut yang akan kita buat grouping nantinya. Namun di sini teman saya ini mencoba untuk bonggolnya ini guys, atau karakter akarnya mungkin besar, jadi coba diokar-okar ya guys. Namun bisa kalian perhatikan ini untuk pertumbuhan serutnya ini banyak sekali. Dan di sini di sebelahnya juga ini sangat cocok apabila kita buat bonsai grouping nantinya, karena di sini ini kecil-kecil seperti ini dan itu banyak sekali. Oke, ikuti videonya sampai dengan selesai guys, dan saya akan mencoba ini mengukar-ukar atau mencari bahan bonsai yang nantinya akan kita buat grouping. Oke guys, saya sudah mulai mendapat bahan satu ini, lumayan untuk kita buat grouping. Ini dia. Aduh, karena memang untuk medannya sulit guys, agak licin. Oke, alhamdulillah. Ini dia. Oke, kita lanjut lagi guys, dan nampaknya teman juga kesusahan. Cepet batu ya mas ya kayaknya ya. Ya, udah goyang-goyang ini mas. Oke, dan di sini saya akan mencoba untuk melanjutkan guys. Di sini masih banyak sekali untuk tanaman serutnya. Dan saya akan mencoba untuk mendongkalnya. Oke, sekali lagi ikuti videonya sampai dengan selesai guys. Capek. Agaknya untuk tingkat kesulitannya juga terasa guys, karena di sini ini terjepit batu. Dan untuk bahan yang akan saya buat grouping ini ternyata juga susah ini guys, sampai berdarah-darah. Ini tidak tahu tadi kenapa tahu-tahu terasa perih. Oke, saya akan mencoba untuk terus mencari atau terus mendongkel guys. Akan saya kumpulkan lebih banyak lagi untuk bahan serut ini. Sekali lagi, untuk nantinya akan saya buat bonsai grouping atau rap. Walaupun di sini ini nampak kecil-kecil guys, namun sekali lagi itu tingkat kesulitannya. Aduh. Ini di sini saya banyak mengumpulkan. Aduh, susah. Alhamdulillah, udah terkumpul banyak juga guys itu. Oke. Okay. Untuk yang berikutnya. Halo yo mas. Halo yo capek. Ternyata untuk bahan-bahan di sini, walaupun nampaknya besar, namun beberapa pohon guys atau beberapa tumbuhan
hanya kelihatan menyatu jadi kelihatan besar seperti yang kita lihat di awal tadi guys, nampaknya besar ternyata ini beberapa pohon dan tetap kita syukuri guys. Oke, saya coba lanjutkan untuk mendongkel yang ini guys, karena untuk tujuan di sini saya akan mencari bahan untuk saya buat bonsai grouping. Jadi untuk pendongkelan kali ini kecil-kecil tidak apa-apa guys, malah kebenaran, walaupun untuk tingkat kesulitannya juga sama besar susah. Ini dia masih banyak sekali guys. Oke guys, kita lanjut lagi. Nampaknya ini sudah capek sekali dan ini banyak juga untuk hasil kita. Ini kita percepat guys. Alhamdulillah tadi saya sudah membersihkannya untuk hasil dongkelan yang akan kita buat grouping tadi guys. Sekali lagi ini kebetulan ada air, dan sebenarnya untuk air ini sebenarnya bersih guys, karena tadi kita obok-obok jadi gak keruh seperti itu. Dan ini dia hasil kita untuk saya jadikan bahan bonsai grouping guys, dan saya merasa ini banyak sekali guys dan tenaga sudah kecapean sekali. Tentu saja dengan tingkat kesulitan, lokasinya licin dan sumpah guys, nyamuknya subhanallah, ini licin sekali waktu saya mendongkel. Dan di sini sebenarnya masih banyak juga untuk bahan-bahan yang bisa kita buat grouping guys, namun tenaganya ini guys wes keok mas. Dan tadi teman saya tidak sengaja ini juga mendapat bahan satu, yaitu wali kukun yang dia lihat di awal tadi guys. Ini beliau dongkal, dan untuk karakternya saya merasa cukup lumayan juga. Coba dipegang mas. Nah itu ya posisi, sudah banyak efek terowek lubang-lubang seperti ini guys. Dan untuk perakaran juga sudah bisa kalian perhatikan, lumayan bagus. Dan batang juga sudah sesuai, mungkin sudah memperlihatkan untuk karakter tuanya seperti itu. Mantap ini mas. Oke, alhamdulillah guys, pencarian kita kali ini berhasil. Walaupun untuk menuju lokasi juga agak ke dalam ke hutan guys, karena untuk mencari bahan-bahan walaupun sekedar untuk grouping, ini kita mencari yang ada akarnya guys. Walaupun untuk tingkat pertumbuhan dari serut ini sangat mudah, cukup kita stek, namun alangkah baiknya di sini saya memilih untuk yang berakar, ada akarnya seperti ini guys. Oke, alhamdulillah sekali lagi guys, banyak sekali. Oke, ini mas kesel burung. Udah ya. Oke guys, kita kemas saja dulu untuk hasil dongkel kita ini, dan alhamdulillah sekali lagi guys, kita sukses untuk mendapatkan bahan-bahan yang akan kita buat grouping nantinya. Oke, video saya cut dan saya akan mencoba untuk mengemas bahan yang kita dapat ini, dan video saya cut guys. Ya mas, dimulai ditata yuk. Ini dimasuk ke nganu semua ya, karung aja lah, gampang juga. Oh dibawa dulu. Oke guys, ini kita menuju ke tempat yang agak datar dulu, nanti kita akan memasukkan untuk bahan yang kita dapat ini guys. Dan alhamdulillah untuk cuacanya di sini cerah. Oke, kita lanjut menuju ke tempat yang agak datar guys. Oke guys, ini dia hasil kita. Saya ikat dengan rumput seadanya. Ini sudah sampai di tempat yang agak longgar. Oke, dan saya merasa benar sudah capek guys. Oke, kita akhiri. Oke, saya rasa cukup video kita kali ini tentang pencarian bahan bonsai serut yang akan saya buat untuk menjadikan gaya grouping guys. Ini dia dan hasilnya sekali lagi alhamdulillah. Dan terima kasih bagi kalian yang sudah menonton dan terus support channel Mas Wot ini.
dengan cara like, share, subscribe, dan ditunggu juga komentar-komentarnya. Dan jangan lupa juga kalian klik ikon lonceng itu guys, agar kalian semua dapat notifikasi saat saya membuat video berikutnya. Oke guys, sampai jumpa di video saya berikutnya. Dan yang terakhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih mas.